Halo, selamat sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel Blastermania. Nama saya Sean. Okay, hari ini kita unboxing satu lagi. Sidearm. Nampak kotak kecil memang sidearm lah. So, sidearm ni adalah apa? Seperti yang kita dah buat unboxing sebelum ni, ini juga adalah revolver. Okay, revolver ni ada sedikit berlainan dengan yang sebelum ni. Sebelum ni punya nama brand dia daripada Little Moon lah, ataupun Xiao Yue Liang. Dan brand yang kita ada kat sini, apa pula? Dan kenapa saya kata dia istimewa sikit? Sikit je lah, bukan banyak. Alright, so kita buka. Ha, nampak? Kotak dia pun dah nampak cantik daripada yang sebelum ini punya kotak je lah. So, nama brand apa? Sorry, minta maaf. Saya tak boleh nak baca tulisan Mandarin. Memang tak boleh. So, tak kisahlah. Nama dia apa? Tak penting. Kita panggil dia brand ayam je lah. Senang. Kalau anda dah tahu namanya apa, bolehlah. Bagi tahu saya kat bawah komen. Okay, description di bawah. Letak kat bawah komen. So, saya akan updatekan dia selepas ini. So, sebelum tu saya panggil dia revolver ayam sajalah. Sorry ya revolver, saya tahu you bernama tapi sebab saya tak boleh nak baca nama you, saya panggil you nama ayam sajalah. Revolver ayam. Okay. Revolver ayam ni kotak dia cantik berbanding dengan yang sebelum ini punya. Tengok, dia ada instruction manual semua kat sini. Kotak dia memang cantik. Kita tengok isi dia cantik ke tak. Alright, kita buka. Ha. Sama juga dia ada casing ni, casing-casing yang ni seperti yang sebelum ni punya. Tapi dia punya finishing nampak macam kurang sikit. So kita keluarkan. Ni dia. Okay. Dia plastik juga. Plastik. Ya, yang ni memang nampak macam sekejap lah. Sekejap. Okay, plastik. Nampak macam besi tapi dia plastik. Okay, plastik lah. Alright. So kita tengok apa yang ada kat sini. Memang lah yang ni dengan gel ball. Apa lagi yang ada kat dalam? Ha, gel ball juga. Okay, so yang ni sebenarnya kenapa saya kata dia istimewa? Kerana dia sebenarnya boleh tembak dua. Satu gel ball 6mm dan softball 6mm softball. Bukan BB ya, tapi memanglah kalau dah 6mm maksudnya bolehlah tembak BB bullet. Okay, so gel ball, nanti kita akan test dengan softball lah. So sementara ni kita letakkan ni balik. Kotak kita letak tepi. Dan ini pun kita letak sini lah. So kita tengok dia seperti sebelum ni, Yang serial yang punya. Sama juga, tarik sebelah sini dia akan buka. Cuma yang ni nampaknya macam kasar sikit. Dia ringan sikit. Putaran dia tak se se apa? Selancar yang sebelum ni punya. Okay. Okay. Tapi dia tetap boleh buat stylo. Ha, yang ni. Tetap boleh. Anda boleh masukkan macam ni. Tapi kena kuat sikit sebab dia ringan sikit. Ha, okay. So, sama juga kalau anda tekan yang sini. Ha, dia keluarkan shell dia. Nampak? Keluarkan shell. Okay. Tekan, dikeluarkan shell. Ada 6 biji. Dan masukkan satu-satulah. Dia tak ada yang apa kita panggil, yang pemegang untuk 6 ni panggil apa? Consider speed loader lah tu. Betul tak? Benda tu namanya speed loader. Bagi saya samalah. Tapi yang kali ni, dia tak ada loader untuk gel ataupun softball dia. Kena masukkan dengan tangan. Okay. Tak ada apa-apa tulisan sangat di body dia. Tak ada tulisan sangat. Cuma ada open, free dengan safe saja. Okay. Bahagian atas ada sikit. Dan memang dia tarik macam ni, dia akan pusing sini juga. Ha, nampak? Tembak. Oh, ini lagi keras daripada sebelum ni. Nak tarik ni memang keras. Ha, tengok. Tangan sampai berurat-urat dah. Nak tarik picu dia ni. Ni apa trigger dia. Ini trigger kan. Okay, kita tak sentuh yang ni. Dan kita sekarang terus test FPS-nya.
Okay. Sebab dia pakai, okay, sebelum kita nak test FPS, kita bagi close up. Close up. Okay, dia tak ada tulisan apa-apa kat sini. Okay. Sebelah sini. Okay. Cara buka, tarik sebelah sini ke kiri. Tolak. Okay. Alright. Tarik. Ha, ni memang ketat. Ha, dengar bunyi dia. Setiap kali kita tarik yang ni, yang roda ni akan berpusing. Okay. So, kita sekarang kita nak test FPS dia. Sebelum kita test FPS, kita nak masukkan gel ball. Bukan gel ball, kali ni kita pakai soft ball. Ini 6mm. Lembut lah yang ni. Lembut lah, nampak saya boleh picit ya. Bukan BB bullet lah. Walaupun size dia sama 6mm, tapi yang ni lembut. Okay, jom kita masukkan satu-satu. Tangan besar memang payah sikit lah nak masukkan. Okay, macam ni. Sumbat saja. Ha, masukkan satu. Lagi. Dua. Eh, boleh nampak kan? Ha, sebab dia tak ada loader yang tu. Yang speed loader yang tekan-tekan tu kan. So, kena masukkan dengan tangan. Leceh sikit. Tapi yang ni, dia boleh tembak size 6mm. So, itulah kelebihan dia. Okay. Okay, last. Satu lagi. Alright. So, kita bergaya sikit lah. Nampak? Kita bergaya sikit. Oop. Ah, dua kali baru masuk. Alright. So, kita test FPS dia. Yang sebelum ini, yang Little Moon tu tak berapa kuat. Saya rasa ini pun samalah. Sebab mereka kan lebih kurang sama. Size pun lebih kurang sama. Cuma finishing yang tu lebih cantik. Alright. Dah, kita test. Okay, first shot 74.7. Nampak macam hebat. Alright, second shot. Dia tak keluar. Apa, kita try lagi. Ish, dia tak keluar lah. Sekejap. Sekejap lah. Jauh, dah hilang. Tapi, mana ni? Ke kena reset. Sekejap, reset sikit. Sorry lah. Okay. Alright, light. Tak keluar. Mana dia? Lagi. Alright. Ni keluar tapi macam lemah je. 61.7. Lagi. Kemana jawab dia pergi? Sebab saya tak nampak ada benda keluar. Dia tak shooting. That's why chrono pun tak ada reading. So, tak apa. Kita try sekali lagi. Yang dapat bacaan dua sahaja. Yang first tu 70 lebih. Yang second 60 lebih. Tak apa. Kita try lagi. Alright. Okay. Right. Sekali lagi. Tak adalah. Saya tak nampak je bow tu keluar. Soft bow tu keluar. Problem nampak. Oh, dia sangkut dalam ni, nampak? Kalau anda boleh nampak. Dia ada bow, nampak? Dia sangkut. Apa lah? Kelakar pula. Lagi. Tak ada lah, dia tak keluar. So, mungkin dia punya mechanism ni ada problem sikit. Sekejap, saya tengok dia ada sangkut kat mana-mana tak. Okay, nampak macam okay. Tapi, dia punya bow tak keluar. Tak apa, sekejap lah. Saya try. Try lagi. Harap maaf ya. Harap bersabar dan harap maaf. Ini memang lebih kepada display. That's why dia ada problem sikit. Okay, kita try lagi.
Oops. Sekejap lah. Okay. Saya dah tukar kepada apa yang tak patut letak dalam tu. So, dah jadi ni. Lagi. Okay. Saya rasa tadi pun ada problem lah. Alright. 84. So, satu lagi sebiji. Okay, last. Alright, tak apa. So, saya rasa itu sajalah. Yang ni dia tak berapa stable time shooting. Time shooting tak berapa nak stable. Kalau anda berminat untuk dijadikan revolver ni sebagai koleksi, bolehlah anda memilih yang ni. Dia tak berapa nak shoot. Sama juga dengan brand sebelum yang ni. Tapi brand sebelum ni dia lebih stable. Kerana saya rasa roda dia ni untuk brand sebelum ni tu lebih tebal. Dia lebih besar. So dia lebih stable lah time shooting. Yang model ayam yang ni dia kurang sikit. So tapi dia boleh shoot. Cuma tak berapa nak stable. Ataupun mungkin trick dia saya tak dapat lagi. Trick dia macam mana. So mungkin saya akan try selepas ni dan buat video satu lagi. Ataupun kita biarkan macam ini saja. Senang cerita, saya nak bagi tahu di sini, ini lebih kepada koleksi, bukan untuk game lah. Senang cerita macam itulah. Kalau anda berminat, bolehlah contact kami untuk dapatkan revolver brand yang ini ataupun brand yang sebelum ni. Kalau anda memang tak minat dengan revolver ataupun anda nak cari sesuatu yang memang khas untuk anda bawa ke game, so revolver ini bukanlah apa yang anda perlu ambil. Okay, itu saja. Kepada siapa yang belum subscribe, sama seperti sebelum ni, subscribe button di sini, subscribe, tekan subscribe. Tak subscribe kan nanti saya tembak nanti. Okay, takut kan? Kalau takut, subscribe cepat-cepat. Okay, saya rasa sampai di sini saja untuk video kali ini. So kita dah buat 2 video untuk revolver. Satu brand Little Moon dan satu lagi yang ni. Okay? Alright, saya rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Saya Sean daripada Blaster Mania. Thank you and bye. Poof.